Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doa ku panjatkan, sejarah ku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu. Sekaligus peraih medali emas di Asian Games 2018. Saat ini saya mau ingin bercerita tentang perjalanan saya mendapatkan medali emas ini. Satu hal yang pasti, perjalanan ini cukup panjang, sehingga kita perlu sabar dalam mengikuti prosesnya. Yang menarik adalah dukungan dari lingkungan itu cukup signifikan. Saya ingat waktu dulu kuliah di Trisakti, banyak sekali dukungan dari dosen, dari teman-teman sekampus, agar akademik dengan prestasi olahraga berjalan secara seiringan. Alhamdulillah, saat ini saya mendapatkan medali emas, dan ini luar biasa. Dan untuk teman-teman yang ingin berprestasi lebih lanjut, saya mau sharing ada dua kunci yang menurut saya cukup signifikan. Yang pertama adalah determinasi. Determinasi itu kerja keras kita, kemauan kita untuk terus maju. Dan yang kedua, dan ini yang memegang peranan penting, itu adalah hubungan sama yang di atas. Jadi kita boleh berusaha, hasil tetap milik yang di atas. Motivasi saya mungkin bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman, sehingga bisa berprestasi lebih. Jadi di kehidupan ini banyak sekali kesempatan-kesempatan, yang mana semua itu harus kita kejar, dan ini semua memerlukan suatu tekad, suatu disiplin, kerja keras. Ini bukan memang terdengar klise, tapi apa yang kita berikan, kerja keras kita yang kita berikan, insya Allah akan terbayar. Silakan berusaha, banyak peluang di sekitar kita. Titik, hanya itu, titik itu.